lascia il Siam Bai. Renunca nella vita. Karma di Kundalini. Ida, percuma saja kau nak. Rumah itu kan orang terkenal. Seribu kali kau tulis surat, mana mungkin dia mau membalasnya? Ida tidak akan putus asa, Bu. Pada suatu saat kak rumah, insya Allah akan balas surat Ida. Mungkin sekarang dia lagi sibuk, siapa tahu? Masya Allah, yang namanya Ida sudah 100 kali kirim surat, apa belum pernah dibalas? Mengganggu. Ada apa?
Biasa, surat penggemar. Ntar aja. Tapi yang ini penting sekali, bos. Seorang penggemar yang namanya Ida. Seingat saya, suratnya sudah banyak sekali. Apakah belum pernah dibalas? Coba deh. Ida. Suratnya yang sudah kubaca. Tapi sampai saat ini belum sempat kubalas. Oke, terima kasih. Baik, bos. Tiap hari kirim surat melulu. Alah, bukan dia aja. Kita juga biasa ngirim surat, mah. Sama siapa? Ya, biasa. Sama orang-orang gitu. Sok, Lumi. Bukan sok. Caranya sih salah. Kalau cara kita mah benar. Jadi kita mah sebentar lagi juga dibalas. Ngomong-ngomong, jangan selek-selek aja. Bu, ada surat, Bu. Surat dari mana? Wah, hebat, Bu. Ya, dari mana? Dari Raja Dangdut. Wah, Raja Dangdut? Iya, tuh. Wah, udah, Bu, ya? Wah, tuh jangan salah-salah tuh. Aduh, Roma Irama tuh. Ya Allah, Ida. Soha. Ida, ya Bu, sini. Sini. Ada apa sih? Cepet sini. Ada surat dari Roma. Ya, mana? Ntar dulu, bacanya biar keras ya. Bukan ini, soalnya ibu juga mau tahu isinya. Tuh. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mendapatkan penggemarku yang paling setia dan paling manis. Aduh. Terusin dong. Tar dong, kok ibu genit. Ida, maafkan atas keterlambatan membalas suratmu ini. Semua disebabkan aku terlampau sibuk. Oh. Oh ya, terima kasih atas kiriman fotomu. Dan percayalah, fotomu ini akan selalu bersamaku dimanapun aku berada. Dan terimalah fotoku ini sebagai imbalan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Roma Irama.
Siang, Tante. Siang. Selamat siang, Om. Siang. Pasti Kak Roma belum pulang. Sedang rekaman. Mira jadi kesel deh. Setiap Mira kesini, gak pernah ada. Lagi rekaman lah, show lah, syuting. Habis memang begitu pekerjaannya. Sebentar lagi juga dia pulang. Mira, kau kan bisa duduk lebih baik. Hai Mira, udah lama? Udah. Kamu ini selalu senang mempertontonkan aurat. Ah, Kak Roma dari dulu ngomongnya selalu begitu. Kak Roma, antar Mira dong. Kemana? Ke disco. Udah lama Mira nggak santai. Disco? Malam ini nggak bisa. Nanti ada show. Kapan dong bisanya? Lain kali saja ya. Ya? Payah deh. Sabar Mira. Nanti kalau sudah kawin, dia pasti mengabulkan semua permintaanmu. Tapi kesempatan kan masih banyak, Tante. Nanti deh. Tante juga tidak tinggal diam. Lelala li, lelala li, 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 li. Thank you.
Coba sekali-sekali luangkan waktumu untuk Mira. Dia kan calon istrimu. Ibu sudah berapa kali saya katakan bahwa saya belum ada niat untuk kawin, Bu. Lagipula mana mungkin saya harus kawin dengan Mira. Ya itu kan masih saudara. Mulai membantah ya. Kau tahu, kawin dengan saudara sepupu itu sah. Dan ada untungnya. Harta kita tidak jatuh ke tangan orang lain. Ibu kok selalu itu jadi alasan? Bu, apa ibu bisa untuk tidak mengganggu konsentrasi si Roma? Tapi sebagai seorang ibu, aku bertanggung jawab untuk memikirkan masa depan anak kita. Sedangkan kau tidak bisa berbuat apa-apa selain diam dan masa bodoh. Roma, teruskan latihan. Sekarang begini saja ya, Bu. Untuk sementara, saya belum berpikir untuk kawin. Ya, Bu, ya? Aku sedang melihat Roma sudah berhasil dalam karirnya. Mudah-mudahan, dia akan mendapat jodoh yang pasti dari Tuhan. Apa Mira bukan jodoh dari Tuhan? Wallahualam. Jangan langsung pulang, tolong bilang sama ibu ya. Mau pergi, ada urusan. Nah, mau kemana nih? Tahuan ya. Kamu mau tahu aja. Siapa? Terima kasih ya. Kembali. Siang, mau cari siapa, Dek? Maaf, saya mau ketemu Kak Roma. Sebentar lagi juga dia keluar. Silahkan. Kenalkan, Adi. Kok Kak Roma terus yang dicari? Sekali-sekali Kak Nasir dong. Maunya. Urusin tuh anak lu. Ida ya? Betul, Kak Roma. Kak Roma, maaf mengganggu. Tidak. Ada perlu dengan saya? Maksud saya mau mengucapkan terima kasih. Saya yang harus berterima kasih. Barunya nih. Tunggu dulu. Koplingnya lagi kecantol kali ini. Buruan dong. Kok jadi macet begini? Maaf Kak Roma, saya permisi pulang dulu. Ida. Boleh saya antar pulang? Jangan Kak Roma. Rumah saya jelek. Gak apa-apa. Memang sudah lama saya mau ke rumah Ida. Boleh kan? Terpulasi boleh. Asal jangan nginep aja.
mana di mana? Di Atahiria, Kelas 2. Atahiria. Oh, sekolah agama ya? Almarhum ayah saya mengendaki demikian. Bagus sekali. Dengan dasar agama, Ida akan menjadi ibu rumah tangga yang baik kelak. Insya Allah. Oh ya, nanti malam bagaimana kalau kita makan bersama? Mau kan? Ini malu, ah. Kenapa mesti malu? Ya, nanti saya jemput ya. Aja. Gak banyak. Kalau aku diantar pulang sama Mercy-nya. Akhir. Dikasih duit gak? Norak loh. Kali aja dikasih duit. Lumayan kan buat nambah modal gado-gado. Emang mata duitan. Redek. Gado-gado aja, Bu. Iya. Makasih. Gado-gado. Ya, pedes. Assalamualaikum. Kak Roma. Waalaikumsalam. Kak Roma, kenalin dong. Ida ada, Bu? Ada. Silakan duduk. Terima kasih. Ida? Da? Ya, Bu. Ada tamu. Ya, sebentar. Selamat sore, Ida. Selamat sore, Kak Roma. Kak Roma, Ida nggak jadi pergi deh ya. Loh, kenapa? Ida, Bu. Oh iya, asal tidak terlalu lama. Insya Allah, Bu. Ida, yuk. Ida pergi dulu ya, Bu. Iya. Jangan malam-malam ya. Permisi, Bu. Mari. Cocok sekali untuk saudari. Silakan. Wow. Silakan dipakai.
Barangkali yang lainnya lagi? Tidak. Berapa? 50 ribu. Semua yang kita
kepadamu tak akan pernah lagi bagaikan bunga surga yang sudah selamanya. Bu, ya? Kelihatannya Ida kok sudah intim benar sama Roma ya, Bu? Saya tidak tahu. Itu urusan anak-anak. Bu, ya? Kalau saya nih jadi ibu, saya minta aja modal sama Roma buat apa susah-susah dagang gado-gado. Ida juga bilang begitu. Tapi saya tidak mau. Nanti dibilang pengeretan. Kapan lagi, Bu? Kan kesempatan. Siapa yang mau ikut makan-makan? Yuk. Ayo. Yuk. Bu Sita mau ngajakin makan-makan. Oke. Diam aja. Ayo kejar. Ayo kejar. Mira. Siapa mereka? Teman-teman Mira. Kenapa cemburu ya? Cemburu? Kau ada saja. Kau adalah adikku. Dan aku menyayangimu seperti adik kandungku sendiri. Tidak lebih dari itu. Bung, coba turun. Ala nggak perlu sopan-sopan. Ah.
Rud. Santai aja. Ada apa, Mira? Mira baru tahu sekarang. Kenapa? Diam-diam Kak Roma sudah mempunyai pacar. Ini buktinya. Mungkin ini hanya penggemar saja. Kau jangan cemburu dulu. Kalau hanya penggemar, kenapa mesti disimpan di bawah bantal? Sudahlah. Jangan marah. Ya enggak? Nanti Tante tanyakan kepada Roma. Yang pasti, Roma harus memilih kau sebagai istrinya. Dan dia tidak boleh membantah. Pokoknya terserah Tante deh. Bilangin. Mira sakit hati. Coba beritahukan padanya supaya dia tahu sopan santun sedikit. Ah, nanti pelan-pelan juga akan bisa. Jadi, tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Apakah yang dinamakan ibadah itu? Ibadah ialah suatu pekerjaan dengan ikhtikad baik dengan niat karena Allah. Sudah, coba tunggu sebentar. Apakah tidak ada yang kurang? Coba ulangi lagi. Oh ya,
Yang dinamakan ibadah ialah suatu pekerjaan dengan ikhtikad baik, dengan niat karena Allah, dan tidak melanggar Quran dan hadis. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amroini lantadilu mata masaktum bihima kitabillah wa sunnatin nabi. Yang artinya, aku tinggalkan kepada kamu sekalian dua perkara. Tidak akan sesat kamu sekalian selama berpegang kepada dua perkara, yaitu Quran dan hadis. Fil alamin innaka hamidun majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Roma. Allahumma shalli ala. Roma. Ya, Bu. Ada apa, Bu? Roma, potret siapa ini? Ibu dapat dari mana foto itu? Ya, Ibu ingin tahu, ada hubungan apa kau dengan wanita ini? Tidak ada, Bu. Itu Ida. Teman biasa. Ida? Ida yang mana? Ibu tidak pernah kenal. Dan kenapa potret ini mesti ada di bawah bantalmu? Itu, Bu. Apa namanya? Memang Ibu belum pernah kenal. Roma, sekali lagi Ibu minta. Jangan kau menyakiti hati Mira. Dia mencintaimu. Maafkan saya, Bu. Sebetulnya saya tidak suka akhlak Mira. Ibu juga tahu, bukan? Dan saya tidak bisa memaksakan diri untuk mencintainya. Tentu saja sekarang kau tidak mencintai Mira, karena kau sudah pacaran dengan wanita ini. Bu, fotonya dong. Nah, betul kan? Sekarang kau telah mencintai wanita ini. Biar foto ini Ibu yang simpan. Dan kau harus temui Mira sore ini. Ada urusan penting. Jangan tidak pergi, Roma. Baik, Bu. Naryo! Naryo! Ya, Bu. Naryo! Naryo! Ya, Bu. Ada apa, Bu? Coba kau cari alamat ini. Iya. Bilang sama dia, Ibu pengen kenal. Suruh kemari ya. Oh, iya, Bu. Memang dia penggemar yang paling banyak suratnya. Ini uang buat taksi. Cepat ya. Baik, Bu. Mira, kenapa? Sakit? Enggak enak badan, Kak. Oh ya? Kak Roma, maafkan sikap Mira kemarin. Mira kecewa. Enggak apa-apa. Sudah ke dokter? Sebetulnya Mira tidak terlalu sakit. Cuma ingin mendapatkan sesuatu dari Kak Roma. Kak Roma bersedia, kan? Insya Allah, sejak kemampuan saya. Kak Roma berjanji. Kak Roma, Mira kesepian, Kak. Mira. Kak Roma sudah berjanji, kan? Mira. Lakukanlah, Kak Roma. Istighfar. Mira sudah cukup dewasa. Mira. Ayo, Kak Roma. Lakukanlah. Di kamar ini sudah kita berdua. Ayo, Kak Roma. Lakukanlah. Mira, kau kerasukan setan.
Rupanya untuk ini kau undang aku ke sini. Munafik, sok suci, sok aneh. Aku tidak percaya kalau di dunia ini ada laki-laki yang tidak suka akan seks. Memang betul. Tetapi kau harus ingat, agama mengajarkan kepada kita bahwa hubungan seks baru dibenarkan setelah melalui perkawinan. Itu kuno. Perkawinan hanya mengikat manusia dari kebebasan. Mira, kita bukan binatang. Justru sebagai manusia, kita diikat oleh hukum-hukum Tuhan demi untuk ketinggian derajat manusia itu sendiri. Omong kosong dengan agama. Agama hanya dongeng yang melemahkan semangat. Semoga dosamu dan bunuh Tuhan. Selamat siang, Bu. Kau yang namanya Ida, ya? Ya, betul. Duduk. Tinggalnya di mana? Di Gang Beo, Bu. Gang Beo? Di mana itu? Di Kampung Melayu, Bu. Kampung Melayu? Pantas. Orang tuamu kerja di mana? Ayah saya sudah meninggal, Bu. Dan saya tinggal bersama ibu saya. Jadi, kehidupan kalian dari pensiun ayahmu? Tidak, Bu. Loh, lantas untuk makan sehari-hari dari mana? Itu, Bu, ibu saya jualan gado-gado. Hah? Jualan gado-gado? Ida, coba pindah duduknya. Ida, kau sudah lama kenal sama Roma? Sudah, Bu. Belum, Bu. Kau anak manis, kan? Dengarkan baik-baik. Saya minta, mulai saat ini, kau jangan bergaul lagi sama Roma. Dan jangan coba-coba mengotori kehormatan keluarga Raden Subrata. Kau harus tahu diri. Mengerti? Kenapa harus kau lakukan itu? Anak tidak tahu sopan. Pergi saja tidak pamit. Masa anak kita mesti kawin dengan orang begitu? Roma kan sudah dewasa, Bu. Dia punya hak untuk memilihnya. Oh. Jadi Bapak setuju? Kita punya mantu anak tukang gado-gado itu. Amit-amit. Astagfirullahaladzim. Roma, tujuh turunan ibu tidak sudi punya menantu anak tukang jual gado-gado itu. Dari mana ibu tahu bahwa dia anak tukang gado-gado? Baru saja ibu panggil dia kemari. Ingat, Roma, kita keturunan ningrat. Mana mungkin campur dengan orang kampung seperti dia? Tapi, Bu, Mira tidak lebih baik daripada Ida. Memang Mira kenapa? Mira itu sesuatu yang tidak patut untuk diceritakan. Tapi, Roma... Bu, sekarang zaman sudah berubah, Bu. Feodalisme peninggalan Belanda itu harus kita hapuskan sama sekali. Bangsawan atau bukan, saya rasa sama saja. Apa? Kau samakan ibumu dengan tukang jual gado-gado itu? Bukan itu maksud saya, Bu. Ibu mungkin lebih tahu bahwa kemuliaan seseorang bukan dari ningrat atau hartanya,
tapi dari akhlak dan imannya. Roma, jangan kau lukai hati ibumu. Pokoknya kau harus kawin dengan Mira. Tidak. Saya harus kawin dengan Ida. Roma, rupanya sekarang setelah kau merasa menjadi seorang superstar dan merasa bisa membiayai hidup kami berdua, kemudian kau melawan pada ibumu. Begitukah bakti seorang anak terhadap orang tua? Bu, maafkan saya, Bu. Bukan maksud saya melukai hati ibu. Maafkan saya, Bu. Di dalam. Tuhan tidak beranak dan tak berat.
Sadaqallahu azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor undian 5 yang akan membawakan surah Al-Imran ayat 1-7. Selamat ya. Terima kasih. Selamat. Terima kasih ya. Selamat. Terima kasih. Selamat ya. Selamat. Terima kasih. Tante juga tidak habis pikir, akhir-akhir ini Roma agak berubah sekali. Setahu Mira, Kak Roma orangnya tidak gampang jatuh cinta, Tante. Imannya kuat, sembahyangnya nggak pernah telat. Paling-paling didukunin tuh sama si Ida. Apa? Didukunin? Ah, Tante nggak percaya. Si Ida kan seorang perempuan. Siapa tahu dia main dukun, Tante? Iya enggak? Mungkin juga. Sudah pasti. Kalau tidak, mana mungkin foto si Ida disimpan di bawah bantalnya Kak Roma? Saya udah tahu maksud kedatangan ibu. Sekarang, siapa nama itu anak? Roma, Pak. Siapa? Roma. Ngomong jangan kenceng lo. Kuping gua gak budek. Siapa nama itu anak? Roma, Pak. Oh, Rohme. Bukan Rohme, Pak. Roma. Roma. Iya. Buang tuh rokok. Empet gue. Nama lengkapnya siapa? Roma Irama. Siapa? Roma Irama yang suka nyanyi di radio. Iya, betul. Iya. Kalau dia sih nggak salah lagi, Bu. Jangan kata gadis-gadis. Nenek-nenek, janda-janda, pada gilain dia. Tunggu sebentar. Jangan bengong lo. Ini obat. Campurin ke dalam minumannya. Iya, Pak. Yang ini, awurin di bawah kasurnya. Iya. Pokoknya, Bu, seudah dia minum itu obat, pasti dia lupa sama itu perempuan. Kalau kagak, paling-paling juga dia mules. Terima kasih, Pak. Same-same. Ini sekedar buat beli rokok, Pak. Aduh, Bu. Kalau yang beginian sih, bukannya saya nulak, Bu. Tapi, sekedar saran sih, boleh aja. Buat didekatin lagi. Oh. Ya, permisi dulu, Pak. Mari, same-same. Kalau nggak abdol, balik lagi ya. Iya, Pak. Permisi. Mari, Pak. Mari. Ya, cuma 2.000. Nyari siapa, Neng? Ini rumah Ida. Betul. Di mana orangnya? Masih sekolah. Sekolahnya di mana? Di Atahiriyah. Pantes. Barangkali ada keperluan penting. Nanti bisa ibu sampaikan. Perlunya sama si Ida, bukan sama situ. Mir, kita ke sekolahnya aja. Gue tahu alamatnya. Oke. Yuk. Emang betul besok nggak sekolah ya? Iya, libur. Ke rumah dulu yuk. Lain kali ya. Udah ya, masih itu dia.
betul. Di situ siapa? Ah, nggak enak bicara di sini. Yuk, ikut saya sebentar. Ayo. Mir, pantesan manis juga tuh cewek. Ada apa sih? Terus terang aja, diapain si Roma? Didukunin ya? Dukun? Alah, jangan pura-pura. Kalau tidak didukunin, mana mungkin si Roma mau kelayapan di kampung yang becek seperti ini? Tapi, seingat saya tidak pernah mendukun-dukunan. Bahkan, sudahlah. Pokoknya mulai sekarang kau jangan berhubungan dengan si Roma lagi. Caranya terserah lu. Sebenarnya Anda siapa sih? Lu mau tahu? Gua Mira. Calon istrinya Roma Irama. Tahu? Thank you.
Lagi, Roma. Baru juga pulang. Ada keperluan sedikit. Yang dulu kayaknya. Roma. Coba tolong Bapak sebentar. Tunggu, Pak. Bisa ngusenangan Bapak. Terima kasih. Saya pergi dulu, Pak. Kemana, rumah? Mau ke rumah teman, Pak. Kemana, terus terang? Mau ke Ida. Roma, minum dulu. Sudahlah, Bu. Ada di dalam. Tante, sebentar. Mir. Tante, Karma sudah pulang ya? Sudah. Mana dia? Barusan sedang pergi.
Pasti deh ke rumah si Ida. Biar Mira susul. Mir, ada apa Tante? Tidak, hati-hati di jalan ya. Beres. Ibu udah kerokin ya? Bu, ibu gado-gadonya bu. Ida tinggal dulu ya bu. Mbak, ada apa? Kata bapak gado-gadonya jangan pedes-pedes ya mbak. Dan nanti kalau sudah selesai tolong antar ke rumah ya mbak. Nanti ya. Uangnya nanti ya mbak ya. Gak apa-apa. Ida, aku bawa oleh-oleh untukmu. Pasti kau akan menyukainya. Untuk apa kau datang? Ida. 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 Aku mau bicara. Roma, aku minta supaya kau jangan datang lagi. Dengar, Roma. Aku tidak mau kau datang ke sini lagi. Kenapa? Apa yang terjadi? Aku baru tahu bahwa kau bukan milikku. Ida, kenapa kau ucapkan itu? Mira lebih patut menjadi istrimu, bukan aku. Bukan. Ya, rupanya Mira telah datang ke sini. Apa yang dikatakannya padamu? Dia calon istrimu, kan? Dengar, Ida. Itu semua adalah kemauan orang tuaku. Tapi, seperti telah kukatakan, bahwa tidak ada lagi wanita lain selain kau, Ida, yang akan menjadi istriku kelak. Tapi, aku minta, Roma, jangan kau sakiti dia. Lupakan saja aku. Aku akan jadi bahagia dengan hanya mendengar suaramu melalui lagu-lagumu. Tidak mungkin, Ida. Aku menyintaimu. Ketahuilah, Roma. Aku akan tetap memujamu selamanya. Seperti dulu, sewaktu kita belum saling meminta. Tidak. Tidak bolehkah aku menemuimu? Melihat wajahmu? Aku rindu sekali, Ida. Kalau memang kau mencintaiku, tinggalkanlah rumah ini. Agar hati ini tidak semakin hancur, Roma. Tinggalkanlah aku. Tinggalkan Roma. Baiklah, Ida. Kalau memang itu yang kau pinta. Tapi ketahuilah bahwa aku akan tetap menemuimu seperti hari-hari sebelumnya.
Dikira Mira tidak cukup baik. Dia sopan dan bisa menyesuaikan keadaan. Bagaimana kau bilang bahwa Mira itu tidak tahu aturan? Pokoknya aku tidak serap. Aku tidak setuju. Sekalipun dia masih keponakanmu sendiri. Oh. Berarti kau juga tidak setuju dengan pendapatku. Begitu? Ya, jelas. Aku tidak pernah sependapat dengan orang yang sok pintar sendiri. Sok menang sendiri. Titik. Lalu bagaimana dengan persetujuan orang tua kita, Kak Roma? Itu urusan mereka. Yang pasti kita masih tetap bersaudara. Lalu apa urusanmu telah begitu lancang melukai perasaan wanita yang selama ini kucintai? Apa sih kelebihannya dari anak tukang gadu-gadu itu? Dia berakhlak dan tahu sopan.
Dan kau boleh bangga dengan segala tingkah lakumu yang amoral itu. Vin, tolong bilang sama ibu, dia mau antar dia ke rumah sakit. Iya, iya. Eh, Pak, cepetan, Pak. Mari. Ya. Ibu tahu perasaanmu, nak. Betapa besar cintamu terhadap Ida. Begitu juga Ida, nak Roma. Tapi Ida tidak layak menjadi istrimu. Ketahuilah, nak. Sejak kau menyintai Ida, kami selalu menjadi temuan orang. Roma, kami tidak mampu menderita lebih lama lagi untuk menerima hinaan orang. Sudahlah, Bu. Jangan dipikirkan. Ibu mohon, tinggalkan Ida. Tinggalkan. Tidak, Bu. Dia kemana sekarang, Bu? Dari tadi dia belum pulang sekolah. Biasanya sudah pulang dia. Bu! Oh, Ibu! Ida, Bu. Ida. Kenapa dia? Ida ke rumah sakit. Rumah sakit mana? Kenapa? Rumah sakit pusat. Kenapa, Ida? Kenapa Ida ke rumah sakit? Mengerikan sekali, Bu. Tadi ada orang ketabrak. Ida menolong dan mengantarkan ke rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Ibu kira Ida. Mana tempat yang kecelakaan? Aki apa perempuan? Perempuan. Oh, di situ, di kamar pasien. Terima kasih. Bagaimana keadaannya, suster? Tunggu saja, keadaannya sangat gawat. Dia ketabrak di depan sekolah. Pak Penghulu,
saya mewakilkan kepada Bapak untuk menikahkan, mengawinkan keponakan saya Ida binti Effendi kepada tunangannya Roma Irama dengan mas kawin sebuah kitab suci Al-Quran dan sebuah sajadah tunai. Saya terima perwakilan tersebut. Ikuti saya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Roma Irama, uzawijuka wa ankahtuka bima amarallahu bihi min imsakin au tasrihin bi ihsan. Ananda Roma Irama, saya nikahkan, saya kawinkan engkau dengan Ananda Ida binti Effendi dengan mas kawin sebuah kitab suci Al-Quran, sebuah sajadah tunai. Saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Barakallahu fik wa jama' bainakuma fi khair. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.